Event Raja Wali Adventure Paluta ini diawali dengan kegiatan senam bersama di lapangan Kompi C Batalion Raja Wali 123 Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara. Acara ini diikuti ratusan peserta, mulai dari Ibu Persit Kompi C, para prajurit, dan rider event Raja Wali Adventure Paluta. Usai melaksanakan senam bersama, para rider cross yang ikut serta dalam event Raja Wali Adventure Paluta langsung dilepas dari perwakilan Pemkab Paluta dan Wadanyon Raja Wali 123 dari halaman Kompi C Senapan untuk menuju trek Extreme Adventure di kawasan perbukitan Desa Sidikan Baru, Kecamatan Padang Bolak. Trek yang ekstrim sempat menjadi kendala bagi ratusan peserta Raja Wali Adventure Paluta. Namun dengan dedikasi yang tinggi dan semangat yang tangguh, para peserta akhirnya mampu melewati seluruh rintangan. Wadanyon Raja Wali 123, Mayor Infanteri Anatona Zebua, didampingi Komandan Kompi C, Kapten Infanteri Indra Sujana, mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang mendukung kegiatan Raja Wali Adventure Paluta yang menjadi agenda rutin di HUT Batalion 123, terkhusus para peserta yang ikut meramaikan event ini. Dan ini rutin kita laksanakan setiap tahunnya, salah satunya dalam rangka memperingati hari ulang tahun Batalion Infanteri 123 yang ke-59. Jadi kegiatan Trabas ini kita mulai dari tadi pagi, kita awali dengan senam dengan seluruh riders, dengan seluruh prajurit dan persit. Kemudian jam 9 kita lanjutkan Trabas yang diikuti oleh 300 peserta dari berbagai komunitas di seluruh daerah. Oke. Wajah letih peserta setelah melewati trek ekstrim kembali cerah, kembali ceria setelah pembagian hadiah dari undian nomor pendaftaran peserta dengan ratusan hadiah yang cukup menarik, diantaranya mesin cuci, 2 unit sepeda sport, dan 2 unit sepeda motor Yamaha Mio sebagai hadiah utama. Dari Padang Lawas Utara, Tim Liputan BNews TV. BNews TV.